Kembali lagi di Let's Get Wet, Go Go Go. Para pejuang masih akan menunjukkan bahwa mereka memang layak untuk dinobatkan sebagai pemenang. Dibutuhkan strategi yang sempurna dan kekuatan fisik yang tangguh. Let's Get Wet, Go Go Go. Peserta nomor 39, Fia. Dia langsung berlari ke arah rintangan pertama, Vansep. Peserta asal Ambon yang mengaku masih single ini akan berjuang sekuat tenaganya dan berhasil. Rintangan kedua, Spacewalk. Peserta ini tidak mengalami halangan, lancar jaya. Hobinya berolahraga bola voli sangat disukainya dan sering dilakukannya. Meskipun dia seorang wanita, tapi ketangguhannya telah membuktikannya dan berhasil. Rp100.000. Rintangan ketiga, Dangling Free. Sepertinya peserta ini tak sabar melewati rintangan yang akan dihadapinya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berjalan cepat. Hebat sekali. Nah, mbaknya keren. Mendarat di rintangan berikutnya dengan tepat. Berhasil. Wow, 150.000. Rintangan keempat, Jump Down. Satu kali loncatan saja dia langsung hinggap di atas modul. 200.000. Rintangan kelima, Incline Ring. Lagi-lagi dengan satu kali loncatan saja, dia langsung meraih talinya. Ya, dia gagal. Let's get it! Go, go, go! Peserta nomor 28, Desi. Mahasiswa yang hobi membaca dan mengaku masih jomblo ini telah siap dan langsung menuju kerintangan pertama, Vansep. Peserta asal Medan yang lahir pada 30 Desember 20 tahun silam, sudah mulai melangkahkan kakinya. Eits, ya, dia terpleset. Let's get wet, go, go, go! Peserta nomor 33, Januar. Kepercayaan dirinya membuat dia bertekad untuk berjuang di tantangan halilintar ini. Peserta mulai naik ke atas modul rintangan pertama, Vansep. Rintangan ini membuat langkah keduanya terlihat kesulitan, namun akhirnya dia bisa melewatinya. 50.000 modul yang pertama. Rintangan kedua, Spacewalk. Di rintangan ini peserta masih terlihat santai dan enjoy. Ketenangan memang diperlukan saat bermain. Namun terlalu tenang pun tidak dianjurkan. Loncat mas. Nah, eits. Rp100.000. Rintangan ketiga, Dangling Free. Peserta terlihat kesulitan menangkap bandulnya. Keseimbangannya pun hampir kacau. Badannya oleng, namun dia masih bisa melewati ini. Yes, berhasil. Oke, Rp50.000. Rintangan keempat, Jump Down. Satu kali loncatan dia masih belum berhasil. Kemudian dia mengambil ancang-ancang, masih gagal. Tapi sepertinya dia mulai lelah. Ayolah mas, nah kan berhasil juga. Rp200.000. Langsung lanjut menuju rintangan kelima, Incline Ring. Peserta langsung melompat dan meraih tali pegangan yang pertamanya. Menuju tali yang kedua. Namun ada apa dengannya? Lah, gagal. Let's get wet, go, go, go. Tuh, cakrawala yang ada dengan modul-modul yang terlihat. Luar biasa, uang masih ada di tangan saya. Apakah dia berhasil bawa Rp5.000.000? Peserta nomor 26, Rian. Peserta berlari menuju rintangan pertama, Vansep. Peserta ini kok kelihatan lemes banget ya. Ayo mas, semangat dong. Percepat gerakannya mas. Berhasil dilewati peserta ini. Rp50.000. Langsung lanjut ke rintangan kedua, Spacewalk. Berjuang lagi dan lagi. Sisa-sisa perjuangan masih banyak yang harus dilewati oleh peserta. Meskipun gerakan peserta ini masih perlahan dan terlanjur santai, dia tetap berjuang keras dan sekuat tenaga yang dimilikinya. Seluruh tenaganya ia kerahkan demi sampai hingga garis finish di bawah waktu yang ditentukan. Jangan pernah takut untuk melangkah. Dan berhasil. Melewati modul yang kedua dapat mendapatkan Rp100.000. Rp100.000. Rintangan ketiga, Dangling Free. Peserta ini tak pernah ragu saat akan melangkah. Dia pun memiliki strategi sendiri untuk menyelesaikan perjuangannya. Langkah kakinya meskipun tidak tegak, tapi dia tidak terpengaruh oleh goncangan yang dibuat oleh para algojo. Berhasil. Rintangan keempat, Jump Down.
Wah, luar biasa. Rp200.000. Rintangan berikutnya, rintangan kelima. Incline ring. Rintangan yang semakin sulit akan dihadapinya. Di rintangan ini peserta sangat butuh kekuatan tangan dan kaki yang ekstra. Kita lihat saja, apakah dia bisa melewati rintangan ini? Ayo mas, pegangan tangan pertama pun sudah digenggamnya. Dia menggantung dan mulai kesulitan meraih tali pegangan yang berikutnya. Lah, gagal. Sayang sekali tidak ada yang berhasil membuat. Aku sedih sekali, Bianca. Harapan terakhir yang dikirimkan oleh Indonesia ternyata harus gagal kembali di kancah internasional. Karena, halo mas, apa kabar? Mas, dari mana asal? Jakarta. Jakarta, ternyata perwakilan Jakarta bisa gagal, tidak bisa mendapatkan 5 juta. Mohon maaf, saya boleh tanya perwakilan DKI Jakarta berapa ya? Abnon, itu abnon Pak. Tapi gak apa-apa, kamu membawa pula uang Rp200.000 lumayan untuk pulsa seminggu ya. Rp100.000? Rp100.000 dari saya. Terima kasih. Let's get wet, go, go, go. Semangat yang hebat. Terima kasih. Betul, padahal aku sudah berharap hari ini keluar loh uang 5 juta rupiah dari kita. Iya, tapi ya itulah permainan di Let's Get Wet. Terlihat gampang, tapi ketika Anda sudah ada di permainan ini, semuanya tidak segampang yang terlihat. Betul, karena harus melewati 3 games yang ada ya, Bianca. Betul, tapi gak apa-apa buat kalian yang masih pasti penasaran banget. Ya? Kok pada mereka pada gak bisa sih? Gue pasti bisa, buktikan. Gampang banget caranya, langsung aja kirimkan data diri kalian ke alamat yang ada di bawah ini. Di bawah sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan Let's Get Wet. Terima kasih juga Beachpool Ancol. Saya Rangga Mela pamit. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Let's Get Wet hanya di MNC TV. Let's Get Wet. Go, 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 go. Bye-bye. DJ Ada Mega. Saksikan Let's Get Wet. Itu ku